Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga disetujui DPRD Kota Tasikmalaya dalam rapat paripurna penyampaian tiga raperda yang digelar Senin 17 Juni 2019. Raperda tersebut merupakan raperda usul prakarsa anggota dewan yang disetujui menjadi raperda prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Agus Wahyudin. Anggota pengusul Raperda Ketahanan Keluarga, Dede SIP menuturkan, diusulkannya Raperda Ketahanan Keluarga berlandaskan pada urgensi upaya untuk membangun ketangguhan keluarga. Raperda tersebut berdasar pada 6 azas, yakni azas norma agama, keadilan, kemanusiaan, manfaat, perlindungan, dan partisipatif dengan tujuan mewujudkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah atas pembangunan ketahanan keluarga. Prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya untuk menginisiasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Tasikmalaya dari sisi lembaga legislatif. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami mohon agar rancangan peraturan daerah ini disetujui dan ditetapkan sebagai raperda usul prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya. Raperda tersebut disetujui, didukung, dan diapresiasi segenap fraksi DPRD Kota Tasikmalaya, termasuk Wakil Ketua Fraksi PPP Haji Enjang Dilawini. Menurutnya, raperda tersebut sangat diperlukan di Kota Tasikmalaya dalam rangka membangun tatanan keluarga yang kokoh dan sejahtera. Juni ataupun apa yang di mana ini seperti apa yang disampaikan barangkali nanti akan diperpanjang, diperlebar dan diperjelas pada pembahasan selanjutnya. Tetapi saya menyambut baik secara fraksi tentang pengajuan rencana peraturan daerah tentang ketahanan keluarga ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Bulan Bintang, Ikhwan Safa. Menurutnya, Raperda Ketahanan Keluarga menjadi upaya strategis untuk mengentaskan permasalahan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya Raperda Ketahanan Keluarga ini, saya yakin karena permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya atau secara keseluruhan di mana pun berada, pasti itu berawal dari keluarga. Makanya dengan adanya Raperda Ketahanan Keluarga ini, kami sangat mendukung sekali adanya Perda ini. Atas persetujuan fraksi, Raperda tersebut disahkan menjadi Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya yang akan segera dibahas pansus untuk mengkaji dan menyempurnakan sebelum diimplementasikan. Mengenai Raperda Ketahanan Keluarga, sebetulnya ini implementasi dari pembangunan kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya. Nah, kita ingin bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya itu diawali dari lingkungan keluarga. Nah, itu ada poin-poin yang di mana ada kerjasama pemerintah dengan keluarga di dalamnya. Bahwa pertama, yang paling penting pendidikan itu diawali dari keluarga. Nah, tetapi di situ juga harus ada intervensi pemerintah barangkali. Nah, itu aja sih. Dari DPRD Kota Tasikmalaya, koropak.co.id mengabarkan.